Semangat. Hey, Gi. Ayo sampai. The Bluetooth device is ready to pair. Toxic. Sick. Kita kembali ke gelanggang Miftahul Khair telah tersuguhkan di depan mata kita pertandingan antara kelompok kita tinggali naon sedang naon ieu teh. Kelompok. Nah, poin berapa poin Bung I? Aisa. Kacang. Dan sendiri-sendiri ha. Tuh tegak. 12. 11. Ya, kita kembali ke pertandingan memimpin kelompok dari teka tingali ting kelompok naon dengan skor teka tingali oge. Sabara mengihi 12 untuk kelompok Aisyah dan 3 untuk kelompok Sofia. Ya, siap-siap. Siapa itu di sana untuk siap-siap madaguan angin erun? Arna angin ngegelebuk gini. Masih dengan skor yang sama. Sama nu tadi maksudnya. Masih. Kupingkeun wasit ta. Sebab dilakukan oleh IAP kepada Nirima dipukul saja langsung. Oh! Nanai hanya doko saja tidak mampu mengembalikan kok sehingga bertambah poin untuk Siti Aisyah menambah poinnya kembali. Rifa memberikan sebab ada penahanan dari Nanai lepas mengembalikan bola dan nyangkut saudara-saudara tidak dapat dikembalikan sehingga menambah kembali poin untuk kelompok Aisyah. Masih Rifa sebab berikan kepada siapa ada Nanai di sana berikan Rifa lagi. Ya saling jual beli serangan namun tetap menambah kembali poin untuk Siti Aisyah. Rifa kembali dengan memberikan serve berikan kepada siapa ada IAP di sana dikembalikan oleh Sirpa 5 IAP mengembalikan kembali ada 4 IAP kembali oh namun memukul angin sehingga skor bertambah kembali untuk Kaisa. Masih serve dilakukan oleh saudari Rifa. Saudari Rifa berikan kepada siapa ada Nanai dikembalikan oleh 4 kembalikan Nanai dipukul berdua ada Nanai kembali kembalikan oleh 4 ada Nanai oh sehingga bertambah kembali skor sabaraha itu tengah tinggali. Selanjutnya
Nerima berikan kepada si ah, ternyata masih menggantung saja di net sehingga menambah poin dan pindah bol, pindah kok ke kelompok Nani. Ayo bu, kembalikan kembali Siti Fatimah cemes dan Fatimah menyemes sehingga mampu masuk menambah poin kembali untuk kelompok Siti Aisyah. 4 berikan kepada siapa ada di sana. Ripa berikan kembali. Oh, pengembalian yang kurang sempurna. Menambah kembali poin-poin untuk Siti Aisyah. Ada poin 19-4. Buat Fatimah berikan kepada siapa? Ada Ripa, pukul langsung. Namun pukulan yang begitu menukik sehingga menambah 20 atau last one. 1 poin lagi untuk menyudahi pertandingan ini. Buat Fatimah dan naik kembalikan dan berpindah bola dan juga menambah poin menjadi 5-20. 5-20. Berikan kepada siapa itu pukul. Nanai kembalikan Ripa. Ah, bertambah kembali 6-20. 6-20. 6-20. Siapa Nanai mundur ke belakang. Sebelum juga ada 4-5. Oh, apa yang terjadi? Masa tadi kembalikan lagi. Apa yang tadi? Pukul 4. Oh, pukulan yang kurang-kurang sempurna sehingga terlihat sangat seram mungkin karena faktor seram sehingga tidak masuk pukulan-pukulan tersebut. Ya, mundur sedikit dua langkah ke belakang Nanai. Mundur saja ke belakang. Ya, berikan apa itu? Apa dari 4-5 ada ini namun tidak mampu mengembalikan dan menyudahi pertandingan. Dan kembali lagi kita ke gelanggang Iftaul Khair masih di set kedua antara Siti Aisyah melawan Siti Sophia. Dan supporter juga terdengar alon untuk memberikan dukungan. Satu kosong kedudukan untuk Siti Sophia. Nanai timang bola berikan kepada 4. Kembalikan ada Epi. Oh, namun bola melesat saja tanpa menyentuh raket sehingga menyamakan poin. Selanjutnya 4 Fatimah berpindah posisi berikan kepada Nanai. Ayo tambah untuk poin. Ya, dan selanjutnya pertandingan terus berlanjut. Siapa Pak? Siap. Dan selanjutnya masih pertandingan ini sangat-sangat kurang berimbang. Poin demi poin dikumpulkan kembali oleh kedua kelompok dengan skor tadi set pertama dimenangkan oleh Siti Aisyah. Mampukah untuk set kedua ini dimenangkan oleh Siti Sophia? Skor sementara 3 sama. Alon-alon
Kada ugi to mong? Iya, biya gi dini. Siap. Beng. Beng KB. Kita mangkat yuk, bakal yuk. Kameramen Kak. Kalah. Ya, cabut. Bakal jengit. Nah, bakal jengit. Bade paling mana ya? Oh, yang di toa dong. Ya, kudu mengambil dari sisi kamera yang pas ya. Wis. Ya, orang kamera. Kacang tinggi itu. Parah, Bu. Hop. Ya sorry maksimal. Udah tukang kan, wey. Lapang, wey. Udah kabalnya telampang tuh. Ya, jadi ya, lapang. Bang, 3 reward ya. Woi. Cek. Sok brai lah. Helm anti kita. Cek. Panas sih ya. Ya, pertandingan kembali di langsungkan skor Aisyah 6. Lapan enam. Sofia memimpin. Nanai mencoba ke belakang 1-2 langkah untuk siap-siap memberikan siap kepada siapa dia memberikan. Nanai memberikan kepada siapa dari Parisano dia memberikan kepada Nanai. Apa yang terjadi? Oh, saling juara berserangan. Nanai terus mencoba melakukan. Namun sangat-sangat buruk yang dilakukan oleh Fatima sehingga menambah poin kembali untuk kelompok Siti Sofia. Masih Nanai ke belakang kepada siapa ada empat di sana. Nanai menyemes, ada Rifa, namun tidak kena raket mengenai kok sehingga bertambah kembali poin untuk Siti Sofia. Ternyata ada angin sehingga pertandingan dihentikan sejenak. Kelompok Siti Sofian masih memimpin dengan skor skor 10-6. Tapi di set pertama tadi Siti Aisyah menang telak dengan skor 21-7. Namun di set yang kedua Siti Sofia menjawab dengan sekarang memimpin skor 10-7. Di set yang kedua ini mampukah tren positif ditunjukkan oleh Siti Asia sehingga tidak Aisyah maaf terngecek penonton soalnya cari cimbai turun komentarnya Siti Aisyah maksud saya saudara-saudara dan kalaupun nanti ini long set maka akan dilaksanakan set yang ketiga.
Dan kami aturkan terima kasih untuk semua para pendukung terselenggaranya acara ini. Banyak sekali para penopang dan pendukung. Terima kasih kami aturkan untuk kelompok Ali. Terima kasih aturkan untuk kelompok Abu Bakar. Terima kasih juga kami aturkan untuk kelompok Usman dan Umar. Dan tidak lupa kami aturkan terima kasih untuk kelompok Siti Zainah, Siti Aisyah, Siti Sofia, dan juga satu lagi Siti Hakso. Iya, terima kasih. Maya masih ayangin? Nyamuk, nah, kalau nyamuk sini, nyurna, ulah bagi emosi. Iya. Keluar jemaahan. Oh, mana kau yang kalau? Kalau kan di bahkan lama kita tuh. Iya, kembali ke pertandingan. 12. Ya, Hanai dengan pukulannya itu serve dikembalikan oleh Ripa. Pukul dengan pukulan Wiro Sableng membelah bumi sehingga menambah poin untuk kelompok Siti Aisyah. Pukulan yang sangat membahana tadi dilakukan oleh Ripa dikembalikan oleh Hanai. Ada Fatimah, kembali oleh Hanai. Ada Ripa, apa yang terjadi? Sehingga tidak menambah poin untuk Nanai, tapi menambah poin untuk Ripa. Saudara-saudara, Ripa berikan kepada siapa itu? Oh, keluar bola nanya. 13-8. Nah, untuk diketahui kelompok putra yang sudah final yaitu kelompok Umar melawan Abu Bakar. Abu Bakar yang diperkuat oleh Dadan Kampret dan juga Ilar Gumilar. Dan kelompok Umar diperkuat oleh Dede Heri dan juga oleh 15 Sauran Teteh Saroh. Oh, saudara-saudara, mereka sudah final. Untuk di cabang olahraga putri belum, tidak tahu siapa yang akan lolos final karena pertandingan masih berlangsung. Saya kembali setelah komersial break berikut ini. Terima kasih. Out. Sofia, woi. Ya, saudara-saudara, saya berada di tempat di studio TV One untuk melanjutkan mengomentari jalannya pertandingan pada siang hari ini. Kumaha sih, lanjut ya. Berang. Ya, saudara-saudara, saya langsung dari stadion, dari stasiun TV atau studio 1 Pasir Batang. Dengan latar mobil, saya akan mengomentari jalannya pertandingan. Skor masih tetap dimiliki oleh grup Tasik Pisopia dengan 11-8. Seperti itu. 16-8. 5 dari teka tinggal di Kuabi. Hapun tenang. Kumaya lanjut. Sok biasa sambil main sambil meminum air yang telah disediakan. Pilih ayah kelompok anu karunya kepada komentator yang memberikan minuman segar, silakan saya tunggu.
anu balager misalkan kelompok Siti Sophia rek masihan minuman segar ka abi mangga tanapi kelompok dari Siti Aisyah kelompok mana deui eta teh anu bade masihan minuman sok diantos ka dieu saudara-saudara lanjut masih ada angin hese lawan takdir Gusti mah. Dan saya ditemani komentator kecil kita, ada Akil Sirojudin. So, inilah saya akan bertanya tentang pertandingan ini. Kalau atau gimana deh komentarnya tentang pertandingan kali ini? Ah, Lilai. Oh. Siap. Angin. Angin kok, sok neguan. Sophia, Sophia, silakan kembali ke stadion pertandingan. Namun angin kembali mengganggu jalannya pertandingan. Maaf, Maya. Maya gedean. Wasit. Nunggu angin. Nunggu angin. Apa ya? Oke, siap. Tukar yang cepat tuh. 12. Oh. Naik pada Ripa lo. Yang terjadi 4. Berikan kepada lo. Yang terjadi. Saudara-saudara. Sekolah tambah kembali. Mulai sedikit melangkah ke belakang 2-3 langkah dengan kita memakai sendal alias sneaker. Nanti berikan bola kepada siapa itu ada 4 di sana. Berikan kepada Evi, Ripa, walaupun ada 4. Ripa mundur ke belakang. Namun kok tidak mampu kembali. Dan papatungan itu tidak dapat menambah poin karena tidak boleh papatungan. Saudara-saudara selanjutnya berikan. Itu Nanai, sep. Ada yang pengen kembalikan Nanai kembali. Mundur ke belakang 4. Dan bertambah kembali 29. Mungkin ini akan long set sehingga dilanjutkan ke set yang ketiga. 20 masih memimpin Nanai, sep. Berikan kepada 4. Smash langsung ada IMP di sana. 4 lagi, IMP kembalikan lagi. 4 lagi, IMP lagi. 4 lagi, ada Nanai. Berikan 4 terus. Oh. 4, sedikit kecewa karena koknya tidak mampu dipukul raketnya, hanya memukul ke angin saja sehingga mengakhiri pertandingan set kedua ini. Akan dilanjut kepada set yang ketiga setelah pesan-pesan berikut ini. Tokoh para pemain pilih pada Eus telah biasa tadi dia yang bisa diatur ke Eus. Dia menurut Ekstra Joss. Skor 1-1, kemenangan sehingga simpan. Berikut Ripa ada Evi, namun tidak dapat dikembalikan. Bertambah 1 poin pertama untuk kelompok Aisyah. Ada Ripa, ancang-ancang kok. Mencoba 1-2 mundur ke belakang, lihat ke di sana. Berikan kepada Evi, ada 4-5 dikembalikan kepada. Oh, pukulan. Namun menyentuh net raketnya sehingga bertambah poin. Dia mencoba melakukan protes sedikit kepada wasit. Namun lanjut poin. Ada wasit yang memimpin jalannya pertandingan.
Aduh, udah kepala. Lengkok Siti Aisyah melawan lengkok Siti Sofia. Oh, di sana masih ada empat. Oh, ternyata. Oh, saudara-saudara. Kita saksikan. Masih di Gelora Bung Karno, Rusunawa. Oh, ada ternyata besok. Ternyata langsung saudara. MK Stadium. Di sana ada, oh ini ternyata Tanani ancang-ancang akan menggabungkan server. Untuk Aisyah Poli. Di sana ada T4. Dia melakukan ancang-ancang. Oh ternyata out point untuk Sofia. Bersiap untuk menyerbun saudari Nani. Ya, di sana ada tempat. Oh, disentuh manis saudara. Oh, ternyata masuk kepada Siti Sofia. Sentuhan manis yang begitu membuka. Oh, ternyata Ampigi masih dalam. Oh, disentuh manis. Oh, ternyata out point untuk Siti Sofia. Ya, maaf, reporter sedang minum. Dan diganti sebentar oleh saya. Gimana kan? Oh, ternyata akan melakukan server Nani di sana. Debo, oh ternyata melakukan teknik. Siti Aisyah, poin kepada Siti Aisyah. Jana saudara Riva. Riva bersiap untuk penyerban. Oh, di sana. Oh, sesekali. Le, aduh. Ya, ternyata poin bobol Siti Aisyah. Ya, pertandingannya sangat sengit saudara. Di siang hari ini panas-panas gini. Masuk. Aisyah poin. Kembali lagi kita bertanding di pekan ataupun siang hari ini. Yang ini memberikan bola kepada siapa? Ada Nana di sana yang memberikan bola kepada Nana. Kembalikan lagi. Apa yang terjadi? Dipa memberikan kepada Nana. Saudara-saudara menyangkut di meja kepada Nana. Poin kembali. Berlutut bergumul dan tepuk tangan dilakukan oleh supporter masing-masing. Saudara-saudara terus saja berdiskusi. Dipa berikan kepada Nana. Nana yang berikan bola ada. Dipa cuma sepukul langsung. Oh, hujan sekali pukulan. Hujan tepat di jantung memberikan rasa rindu untuk semua penonton di sini. Apa yang terjadi lagi? Mencoba terus-menerus. Malah harus ingin menang harapan.